Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana berkunjung ke channel Cik Kiah dan Family. Pada hari ini saya akan tunjukkan cara mudah untuk tambah basting menggunakan mesin sulam Brother Innovis V3. Mula-mula kita tekan pada embroidery edit. Kemudian kita buka pada grafik kita ataupun design yang kita gunakan. Contohnya, sekiranya kita mahu menggunakan built-in design yang diberikan secara package oleh pihak Brother, kita tekan dahulu. Kemudian kita pilih gambar yang kita mahukan. Contohnya, kali ini saya mahu gunakan gelombung ini. Okey, ini. Jadi macam mana kita nak tambahkan basting menggunakan mesin kita ni? Okey, mula-mula kita tekan set. Kemudian kita tekan embroidery. Okey. Kemudian kita tekan butang yang ada gambar bunga tu ya. Tada. Nampak kan? Sekarang design kita telah pun mempunyai basting sendiri. Basting ni telah pun dibuat secara jarak automatically oleh pihak Brother, dah set begitu. Jadi mudah untuk kita gunakan dalam proses sulaman kita. Okey, selamat menyulam. Assalamualaikum.